Dibakar ikan, Masya Allah. Hanya dibumbuin. Halo teman-teman. Assalamualaikum, gimana kabarnya semuanya? Moga-moga sehat selalu. Nah teman-teman, video mamusu kali ini aku mau ke laut, mau bakar-bakar ikan. Dan sebelum mama menunjukkan video ini, jangan lupa teman-teman dikasih like, subscribe, dan di share. اليوم راح البحر اذا مسبح حلو مفتوح هناك. Oke, kata Mak Yusif, hari ini kita mau ke laut, mau berenang, mau sekali emaknya bakar-bakar ikan. Oke teman-teman, kita lanjut di laut ya. Nah teman-teman, udah nyampe di laut. Tuh, Masya Allah, tabarakallah, jam 3 siang, bayangin teman-teman. Tuh, kosong kan? Ini dia lautnya, karena anak aku pengen renang, pengen main di dalam laut katanya. Dan kita mau pasang ini dulu, si apa bahasa Arab, bahasa Indonesia, Shira itu. Ya kita mau pasang dulu. Di sini nih, kita pasang nih. Mantap. Tuh. Enak, enggak terlalu panas, teman-teman. Pas. Ayo. بعدين تروح تعبي هناك بس من ورا بابا عشان بابا قاعد يصلي. واو. من هنا ممنوع. عبي. ايوه شاطر يوسف. عبي فل. انت تبي احمر ولا هذا اللون؟ تاني عبي تاني فول هذا شوية. نعم teman-teman dia mau main ini. Tembak-tembakan banyu. Abi, full, abi, full, habibi. Abi, come on. Abi, come on. Ayo, lisa mau milian. Abi, full. Tempat yang buat kita nanti berlindung dari dari matahari. Sekarang aku mau bikin buat bakar-bakar karena aku lupa bawa itu apa namanya, zizza, apa zizza yang buat bakar-bakar itu, aku lupa banget, cuma saya bawa itu aja yang buat manggang itu. Tidak apa-apa, kita cari akal-akal sendiri teman-teman. Tuh suami aku dan anak aku, kelihatan gak sih ya? Lagi berenang mereka. Nah teman-teman, Mama Isip mau bakar-bakar ikan. Lagi pengen banget teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nunggu si areng mateng jadi merah, nanti kita ditaruh ikannya. Terus dimakan dengan kecap, dipotong-potong dengan itu apa namanya, cabe. Aduh, mantep banget. Dengan nasi yang masih hangat. Allah lala, oh lala.
Nah, teman-teman, waktunya kita bakar-bakar. Ini aku udah aku siapkan. Sekarang aku mau kasih dalamnya ikan. Nah, ini ikannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup enggak ya? Mama isi bawa 4 ikan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, 4, aku masukin semua sekalian aja. Tutup. Kalau makan di luar tuh di laut teman-teman, perasaan gimana, enak banget gitu, ada rasanya. Nah, sekarang ayo kita ditaruh yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh lala teman-teman, mantap banget tuh, masya Allah, tabarakallah. Tunggu sampai dia matang, teman-teman. Nah, teman-teman, aku kan di rumah kan ikannya udah dikasih garam, ketumbar, bawang putih, dan kunyit. Sekarang aku di sini punya ulba yang bekas bumbu biryani. Aku kasih minyak. Satu, aku kasih kecap ABC atau kecap manis ya. Biasa aku suka banget ini kalau ada bau-baunya si kecap dan minyak. Masya Allah. Nah, kan enak, soalnya ini tinggal ditutup aja, kita kocok. Nah, kita taburin deh di atas si itu, si apa namanya, ikannya. Nah, bikin ini baunya sedap nih. Nah, teman-teman, aku mau kasih minyak dan kecap yang tadi kita racik. Ini bikin sedap nih baunya. Mantap, mantap. Mantap, teman-teman. Kita kasih lagi biar tambah mantap. Nah, teman-teman, percaya enggak ya? Masya Allah, tabarakallah, baunya. Masya Allah, baunya menggoda banget. Nah, ini benar-benar kayak di kampung. Aku suka banget. Terus dimakan dengan sambal kecap. Oh lala. Nah, benar-benar mantep ini ikannya tuh. Ini ikan kampung yang gede kesukaan Mama Yusuf ya, teman-teman. Bismillah, belum matang. Sambil menunggu ikan matang, kita berendam dulu kakinya. Aku pakai sendal suami aku. Lala, bening banget ya teman-teman, masya Allah. Masya Allah. Hai Yusuf. Nah, anak aku dan suami aku di sana lagi berenang. Ini laut Khalil Salman, Daban. Sepi. Almoya Davi. Nah, ini tempat kita berteduh. Nah, ini
ada ikan bakar lagi dibakar. Masya Allah tabarakallah. Nah, nanti aku akan bikin sosis dan hotdog dan ayam juga buat suami aku. Jadi ini bukan gesong, ini mantap nih teman-teman ya. Aku suka banget kalau kayak gini tuh. Nah, teman-teman udah matang 2. Tinggal 2 lagi. Nah, ini gesong-gesong gurih mantap nih teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Dan ini dia udah matang si ikannya. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah, ini udah matang si ikannya tuh. Dan mama isi bikin sambal kecap, dan di sini ada nasi itu. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah. Dan teman-teman, semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa dikasih like, subscribe, share ya, biar mama isi semangat bikin konten-konten yang lainnya. Oke teman-teman, jauh-jauh ke dari rumah ke laut demi pengen bakar ikan. Masya Allah, ikan bakar, sambal kecap, nasinya tuh. Ikannya aku bawa ke rumah, teman-teman. Kita makan di rumah saja, karena di laut banyak laler, banyak laletnya, hijau-hijau lagi, masya Allah, sampai gede-gede. Jadi kurang bebas juga kalau makan di dirubungin lalat ya. Jadi aku memutuskan saya bawa ikannya di rumah aku makan biar bebas, karena baunya ikan ini masya Allah. Jadi ikannya tuh baunya tuh nyeriwing, jadi pada datang lalatnya. Masya Allah tabarakallah.